Ini kan tanggal 17 Agustus. Nanti yang mereka. Pas menit jenderal. Gagalkan sebanyak 17 kg narkoba. Mencegah beredar ini ke dalam masyarakat. Ini diedarkan di Palembang sekitar. Palembang, Sumatera Selatan sekitar. Medan, kemudian Palembang. Dan dua orang sudah meninggal dunia. Ini jaringan mana nih, Jenderal? Ini jaringan Sumatera, Medan, kemudian ke Palembang dan tempat lain. Nah, gitu aja, nah, cukup. Belum pernah. Kamu mengenal temanmu yang membawa itu apa, satu kampung atau satu geng? Satu kampung. Satu kampung. Rumahmu jauh nggak dari rumahnya? Jauh. Jauh. Berapa kilo? Harus kita. Berapa kilo? 8 kilo. Berapa upahmu dikasih? Nggak disebut mas ya. Kalau saya nggak kangen, nggak ada kerja kan? Enggak. Mau bawa mobil kan? Ya. Kamu dari Bali diajak berapa bayar kamu dibayar? Sekitar ngawani jauh kepada bang aja. Ngawani. Udah berapa kali kamu? Baru kali ini. Kamu di Pekanbaru kok mau dibawa dari Pekanbaru? Jaja Ade. Hah? Jaja Ade. Ini hubungan apa dengan ini? Hubungan apa? Sepupu. Sepupu. Mau dari mana ya? Serta informasi yang kita dapatkan dari masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini, kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran serta masyarakat yang telah memberikan informasi kepada kami, sehingga kegiatan pencegahan dan pemberantasan khususnya mengungkap sindikat narkotik jaringan internasional, barang yang dibawa dari Medan terus dibawa ke salah satu hotel di Palembang, mendapat informasi, terus langsung kita laksanakan penangkapan.